Biografi singkat band Saint Loco. Saint Loco merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tanggal 20 September tahun 2002. Grup musik ini awalnya beranggotakan 6 orang, yaitu Berry sebagai rapper, Joe sebagai vokal, Webster sebagai drum, Gilbert sebagai bass, Tius sebagai DJ, dan Iwan sebagai gitar. Namun setelah pengunduran diri oleh Joe di bulan Maret tahun 2018, posisinya digantikan oleh Anindya Pramadiana di vokal. Grup musik ini awalnya bergenre nu metal dan rapcore, di mana mereka sendiri menyebut aliran musik yang mereka mainkan sebagai hip rock. Namun di pertengahan karir mereka, Tius yang pada saat itu mengisi kekosongan drum yang ditinggalkan Webster akibat kecelakaan motor pun sempat keluar dari Saint Loco, dan band ini mulai lebih dikenal oleh sebagian orang bergenre alternatif rock. Pada akhir tahun 2010, Webster yang sudah pulih dari kecelakaan yang sempat melandanya itu resmi kembali menjadi drummer Saint Loco. Sejak 2016, Tius mulai kembali melakukan reuni dengan Saint Loco, sekaligus pada tahun yang sama mereka meluncurkan lagu aransemen ulang dari Iwake, yang berjudul Bebas, di mana Saint Loco juga berkolaborasi dengan Iwake sendiri. Dan sejak 2017, Tius resmi kembali bergabung dengan Saint Loco. Dalam segi genre musik dan style suara vokalisnya, Saint Loco sering disamakan dengan band asal Amerika Serikat, Linkin Park. Namun, mereka mengaku tidak sepenuhnya sama persis dengan Linkin Park karena ada sebagian unsur di musik yang mereka mainkan yang tidak sama dengan band Linkin Park. Oke, mantap kan?